Gara dar 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 Ah Oke guys, gadget channel balik maning guys. Halo guys kaget balik maning guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur gimana kabarnya lur semoga sehat sukses selalu lur tetap dalam lindungannya dimurahkan rezekinya terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel matur thank you yes, ini, guys ini kaget di apa ini ruangan mesin ya di ruangan mesin rumah burung walet guys ini nah, ini pintunya ini pintunya double dua ini sama sana ini luar sana nah, ini luar ini ada dua sana masuk dalam nah, ini kita kasih ampli banyak mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys gitu. ya semua main pakai timer guys gitu. ya pakai timer pakai timer semua oke okay, guys ini Kak mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Nah, kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Oke okay guys, ini gadget sudah di dalam RBW, sudah di dalam rumah burung walet. Nah, ini kali ini gadget mau berbagi tugas ya tetap suhu guys ya. Ini di masalah suhu itu gadget ngomong terus ini betul-betul penting guys ya karena kalau enggak dikontrol atau enggak diperhatikan suhu di dalam RBW itu banyak efeknya dan kadang kalau apalagi RBW baru guys ya itu nanti bisa gagal paham nanti bikin RBW bisa galau ini enggak RBW baru lama guys ya RBW lama pun kalau suhunya tak teratur itu tetap enggak bagus juga di rumah burung itu nah seperti itu mau pas apa yang mau di mau burung guys ya kalau tidak nanti gagal galau nanti Oke guys, ini kajian mau tunjukkan uh, Suhu di dalam rbw itu yang pas guys ya nah, Maksudnya itu yang enggak terlalu panas Dan gak terlalu dingin Nah seperti itu Nanti efeknya di burung itu oke okay, Di sarang oke okay, uh, Dan perkembangan rbw yang itu Oke okay juga guys Kalau dia suhunya gak oke okay, nah nanti efeknya terbalik seperti itu saja guys ya Disarang tidak oke okay, burungnya pun nggak seberapa oke okay. nah seperti itu pokoknya terbalik nah, pokoknya bagi saudaraku yang ini kaget berbagi yang belum paham masalah rbw guys ya berbagi pengalaman saja walaupun rbw baru atau lama itu sama juga guys ya itu betul betul penting suhu itu ini kajet saya tunjukkan, ini sarangnya itu kurang lebih seperti ini, ini kajet apa uh, ngontrol ya ngontrol, sambil melihat sarang itu sudah seberapa, karena baru dipanen, belum ada satu bulan uh, yang apa itu. sudah dipanen itu seperti apa dia belum jadi guys ya kalau belum satu bulan dia belum jadi kurang-kurang mau satu bulan setengah itu baru jadi dia sarang dan dia seperti apa yang suhunya pas nah, sarangnya itu seperti itu kajet perlihatkan ini kajet pun mau sambil manen yang ini kajet manen satu musim dua kali yang nanti dulu apa itu hari tinggal maksudnya itu yang anaknya lambat apa itu lambat terbang nah baru sekarang sudah terbang baru kita panen tapi gak terlalu banyak guys sih ya? karena ya biasa kalau kacet panen yang kedua kali satu musim itu enggak terlalu banyak anaknya yang lambat terbang itu sedikit-sedikit nah, sarannya itu kurang lebih seperti ini kalau uh, apa itu yang suhunya pas guys ya. Kaget sudah naikkan yang suhunya itu terlalu sejuk. Nah, itu karena di sini musim hujan jadi Kaget bikin video yang terlalu sejuk, terlalu adem guys ya, terlalu dingin. Nah, kalau yang apa nanti di musim panas nanti Kaget tunjukkan kalau ada RBW Kaget itu yang suhunya melebihi batas batas umumnya di rumah RBW guys ya sampai sarangnya pecah-pecah atau apa kalau ada nanti kaget bikinkan video nah, seperti ini contohnya guys ya kalau sarang yang suhunya pas itu Lebih seperti itu, guys. Ya ini kan sarangnya belum jadi ini. agak sudah mau satu bulan sudah separuh lebih itu. Ada yang masih kecil, ada yang kosong itu saya sudah panen, guys. Ya ini apa RBW pun belum penuh, masih banyak ruangan di papan sana masih buat bersarang. Dalam tahap perkembangan, jadinya kadang ada yang besar, ada yang kecil, kadang ada burung pendatang baru, nah, seperti itu nah, pokoknya intinya seperti itu guys ya jangan <coughs> RBW itu jangan terlalu panas jangan terlalu sejuk kalau tidak apa kita kontrol kita perhatikan di suhu nah, itu nanti suhu jadinya apa RBW itu efeknya seperti itu yang sudah ada sarangnya nggak bagus pokoknya nah, seperti itu guys ya jadinya berbagi saja ini walaupun sarang kecil itu kacet yang kan sudah bikin videonya yang suhu terlalu apa dingin itu terlalu sejuk itu walaupun kecil sarang baru kalau suhunya betul-betul terlalu sejuk di bawah 28 jauh itu mesti sarangnya kuning juga guys. Nah, itu yang enggak bagus seperti itu guys. Nah, itu sudah berlebih terlalu sejuk. Katanya di sarang burung pun enggak suka juga guys. Ya tapi ini kacet berbagi di apa ya pengalaman kacet ya nggak tahu kalau di saudaraku sana itu kadang ada yang nggak sama katanya ada yang nggak sama lain daerah lain ladang lain belalang ada burung walet itu yang suka sejuk seperti itu tapi kalau bagi kacet itu kalau burung walet itu seperti itu guys ya bisa sejuk atau adem tapi nggak berlebih nah, seperti itu pengalaman kacet seperti itu kalau betul-betul berlebih ademnya itu pun kalau bagi kacet nggak cocok nah seperti itu mau tahu seperti itu juga guys ya kalau nggak nanti kita nggak apa nggak tahu itu burung maunya seperti apa pokoknya ini intinya ini apa LBW suhunya itu cukup nggak terlalu sejuk nggak terlalu panas nah, jadinya sarangnya seperti itu nah, semua sama ini tiap itu pokoknya sini ini tiap sudut itu sudut seng itu sudah ada sarangnya kadang ada yang kosong itu kajet sudah panen ha, itu kajet punya alat panen tadi saya sudah ambil itu sudah kukruk ada lagi juga sana plastik pokoknya seperti itu guys ya intinya RBW itu di dalam eh di dalam RBW itu betul-betul penting suhu guys betul harus dikontrol diperhatikan betul ya kalau enggak nanti jadinya galau nanti guys nah, seperti itu Pokoknya, apa itu? Itu suhu itu betul-betul penting, guys. Ya, kalau tidak, nanti seperti ini, guys. Ya, seperti ini. Kalau tidak, itu apa maksudnya? Itu kalau tidak, itu suhunya tidak dikontrol atau enggak diperhatikan. Jadinya mesti apa? Itu enggak bagus di dalam RBW Itu nah, seperti itu. Ini kaca sambil berbagi menjawab saudaraku yang tanya, Kacet tunjukkan ya, uh, rem Thailand ke kayu, atau seng, atau uh, apa itu ram aluminium, atau apa itu setil, itu kalau bikinnya tutup, ini tutup sudut itu, kalau yang biasa kacet bikin itu, bikin video itu, agak panjang pokoknya kurang lebih 20 cm, nah itu nanti efeknya itu burung, bersarangnya itu biasa dikirim Karannya atau di tengahnya Nah ini sambil kaget menjawab saudaraku yang tanya Apakah dia mau bersarang di tengah mau juga guys ya nah, seperti itu bukannya nggak mau dia mau tapi kebanyakan kalau di sudut yang kita bikin ukuran agak panjang itu fungsinya biar di sudut itu ada tiga sarang guys ya nanti di kiri kanan dan tengah nah, seperti itu. Nah ini kaca tunjukkan biasanya di kiri kanannya seng seperti ini atau rem Thailand. Terus pokoknya yang kaca naikkan di video itu semua kurang lebih sama guys ya rem Thailand apa semua itu sama. Tapi mau panjang guys ya. Tapi kalau pendek dia nanti biasa di tengah saja karena ruangannya bersarang itu kurang lebar nah, seperti itu. Oke yes, ya Seperti itu ya Ini sambil menjawab saudaraku yang tanya nah, penampakannya seperti itu Ram Thailand atau itu uh, Apa yes, Pokoknya yang kaget naikkan di video itu Sama kurang lebih guys ya Nanti kalau dia di sudut itu Biasanya sudah ada Gak tahu satu dua atau tiga Dia larinya mesti ke papan ah, seperti itu dia dia larinya nanti ke tengah papan nah, seperti itu biasanya seperti itu guys nah, nanti kalau di sini sudah ada nah itu. lebih seperti itu guys ya, karena kaget ngomong ini Kajet tandai guys ya Kaget tandai awalnya itu biasa di sudut-sudut dulu, sudut sudah ada isinya, sudah ada sarangnya baru dia lari ke papan. Kalau yang baru itu langsung di tengah papan itu ada lur tapi juarang lur ya, nah, seperti itu. Pokoknya jarang lah, ada-ada tapi jarang. Kebanyakan langsung bersarang itu di sudut-sudut dulu. Uh, kalau sudutnya ditutup seperti itu biasanya di situ dulu dia. Nanti kalau sudah sudut sudah ada isinya semua baru dia lari ke tengah papan. Seperti itu, guys. Oke, okay, guys ya. Nah, ini Kacet berbagi saja. Pokoknya suhu di dalam RRB itu betul sangat-sangat penting, guys ya, kalau tidak nanti galau nanti, guys. Oke, okay, Ini gadget. Cukup segitu saja, terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Gajah Channel. Matur, thank you. Gajah Tagiri, wassalam.